Masalahnya apa aja? Itulah. Jantung, hipertensi, ginjal. Itulah. Terus pernah berobat? Sekarang sudah berobat ke dokter Switzer, langganan dokter Switzer. Akhirnya angkat tangan ke dokter Jody, dokter ginjal. Dokter ginjal sudah memvonis stadiumnya sudah. Stadium akhir. Iya. Menantu saya kan dokter juga. Oh iya. Nah, dikasih pil-pil gini berarti sudah tidak ada pengobatan lagi dah itu. Ya, cuma sekedar diobati itu ya, pil-pil yang murah-murah itu dikasih ke dokternya. Ya, dokternya sudah ke tangan. Orang dia tidak mau cuci darah, harus itu aja cuci darah. Cakok ginjal, pasang selang di sini, aduh, macam-macam dah dikasih tahu. Akhirnya dia terus solusinya terakhir dia minum. Ya. Ada temennya langsung datang ke sini kasih tahu informasi begini-begini ya saya coba dulu. Bagus. Jadi sekarang akhirnya memang tidak pasang selang, tidak operasi, tidak ini ya. Minum obatnya tadi ya. Sudah berhenti juga minum obat. Sudah berhenti minum obat. Luar biasa. Dan ada minum obat semenjak COVID ini enggak berani enggak dia ke rumah sakit. Iya. Takut ketularan nanti. Betul. Kan enakan dia di rumah ini aja diminum. Ini riskan. Betul betul ya, luar biasa. Kondisi yang kurang bagus itu bawa ke rumah sakit nanti tambah kena ya. Tambah kena nanti. Benar. Dia minumnya cara minumnya gimana bu? Itu dah. Satu hari berapa? Dua dia minum. Sekali minum dua? Dah satu sama. Oh satu hari dua. Setelah makan? Hari pertama kali baru dua sekaligus. Oh sekaligus dua. Sekarang tinggal maintenance aja. Ya. Tapi luar biasa ya bahagianya ya. Sekarang udah melalui dia. Melalui ya, aduh. Puji Tuhan dah. Ya, sekarang udah refreshing aja dia. Makanya informasi ini bisa ya dibagi ya kepada teman-teman yang bermasalah. Sambil dia ini uangnya ada dia surat sih ditarik, beli ini. Kan dia dulu ya nabung-nabung dulu. Dia beli ini ya karena sekarang. Iya. Ini ntar lagi habis. Ada langsung beli lagi. Bisa nanti cari pakaiannya. Ya. Dia tidak sampai dah habis ininya. Oh iya harus. Ya. Tidak sampai habis dia sudah. Nah, cuma ini lagi. Perlu juga perlu tahu Bu, produk ini asli import dari Jepang, Bu. Nah, jadi luar biasa dan memang sudah banyak sekali orang terbantu. Dia takut sampai habisnya masih lagi berapa langsung dah dia beli. Nggih. Di telepon lah. Nggih. Luar biasa. Terus, saya yang Ibu juga ikut minum. Disuruh sama anak saya. Harus minum ini. Apalagi keadaan begini ya. Yang sudah betul. Ah, berarti enak, sudah ada bukti begini. Berarti sudah cerita sama sudah yang paham ya. Nggih. Sudah perlu memperbaiki sel-sel tadi wadahnya udah ini. Oh ya. Banyak ya segera. Ya, nanti siapa tahu dengan sel-selnya diperbaiki, dua-duanya diperbaiki, ya nawang bisa. Oh ini juga ada Bu, ada juga kesaksian orang yang pengen momongan sudah 5 tahun tidak belum nikah. Oh ini sudah berapa tahun? Nah, satu terus kedua dia juga bagus untuk meregulasi. Ini gara-gara anak saya ini kan bercerai ya. Dia. Ya ini karena gara-gara ini sudah diponis sama dokter Jody, kan suaminya yang antar ke sana bercerai. Akhirnya bercerai sama suami. Tidak apa-apa, itulah kadang-kadang keputusan dokter yang tidak proses